Kuasa hukum Peggy Setiawan, Sugianti Iriani, memberikan klarifikasi terkait dengan perubahan identitas kliennya yang menggunakan nama Robi. Menurut Sugianti, perubahan identitas tersebut tidak terkait dengan upaya menghindari hukum, melainkan karena masalah keluarga. Sugianti menjelaskan ayah Peggy menikah lagi dan bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Di sana, Peggy dikenalkan sebagai keponakan, bukan anak kandung dengan nama panggilan Robi. Sementara pemilik nama Robi sebenarnya adalah adik Peggy sendiri, yakni Robi Iriawan. Robi juga membantah bahwa sang kakak telah melakukan pembunuhan terhadap Vina. Pasalnya, saat kejadian ia bersama Peggy sama-sama berada di Bandung. Sugianti memang tidak menjelaskan secara detail masalah keluarga apa yang dialami oleh ayah Peggy. Namun, ia menegaskan berubahnya nama Peggy menjadi Robi tidak serta-merta merubah identitas di dokumen resmi. Ijazah dan KTP kliennya juga masih atas nama Peggy Setiawan. Demikian Tribun Hot News kali ini dan jangan lupa saksikan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.